semua, gimana kabar kalian? Saya harap kalian kabarnya baik-baik saja. Nah, kembali lagi di channel kita, yaitu channel YouTube Bian Body Kit. Nah, kali ini saya akan membahas progres apa aja sih yang saya kerjakan di video kali ini. Untuk mobilnya, mobil apa? Yang pasti adalah mobil yang di samping saya ini, guys. Nah, jadi mobil ini adalah mobil Velfire, yang dimana Velfire ini sudah versinya yang build up punya, yang premium sound. Karena kenapa? Karena dia memiliki panel door di bagian sampingnya. Nah, selain itu juga mobil ini akan saya upgrade, dan mobil ini guys berasal dari Palembang nih, jauh-jauh nih datang ke sini hanya untuk melakukan pengupgradean mobil kesayangannya. Nah, nanti teman-teman lihat juga dari step pengerjaannya apa, dan kita akan menggunakan versi yang keluaran tahun 2017, yaitu dengan versi Modelista. Nah, kembali lagi guys, kalau teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean itu untuk bagian fog lamp tidak include. Nah, kalau yang pengen melakukan pemasangan yang biasa saya kerjakan, kan ada tuh di video kami yang sudah melakukan pemasangan dengan top lamp aftermarket. Nah, itu berbeda lagi. Jadi spare part yang dapatnya aja apa aja sih? Nah, yang pasti adalah bumper depan dan juga di bagian bumper belakang. Nah, kira-kira perbedaannya nanti hasilnya seperti apa? Nanti kalian lihat juga. Dan ini mulai-mulai stepnya akan kita bongkar juga di bagian belakang. Depan juga sudah mulai melakukan perakitan. Pastinya di bengkel kita selalu memberikan yang terbaik. Nah, seperti saya bilang, kalau kita memberikan yang terbaik, pasti hasilnya pun juga yang terbaik. Nah, jadi di bengkel kita memang banyak banget melakukan pengerjaannya, terutama di dunia pengupgradean. Nih ada LC nih. Nah, nih intip dikit nih. Nah, kan ini juga akan saya upgrade nih. Nah, nanti seperti apa saya akan kalian bisa lihat juga di beberapa postingan video kami. Oke, nanti ditunggu juga nih untuk step-step pengerjaannya seperti apa. Saksikan dan jangan kemana-mana, jangan pindah tayang channel kalian. Terus tetap stay di channel YouTube Bian Body Kit, karena spesialisnya untuk pengupgradean mobil Alphard apapun ya, pokoknya spesialisnya ya guys. Bye. Teman-teman, mobilnya ini sudah selesai kita melakukan pengerjaan, dan sudah berubah banget nih untuk bagian depannya, sama seperti rambut saya yang habis yang saya potongin. Nah, jadi saya akan menjelaskan lagi kepada teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan video kami kali ini, dan yang baru bergabung di channel YouTube Bian Body Kit. Nah, yang baru bergabung, saya minta dukungan kalian untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan saya akan menjelaskan spare partnya apa aja sih yang didapat. Nah, yang pertama adalah kita jelasin bagian depan dulu ya, biar lebih enak. Yaitu adalah di bagian ornamen list chrome di bagian engine hood. Nah, ini nih. Nah, walaupun ini menjadikan pemanis supaya dia menyatu dengan bagian grill keluaran dari si Modelista. Nah, karena konsep Modelista, kelebihan Modelista apa? Nah, yang pertama adalah dia ada lampu nih di bagian sininya berwarna biru. Nah, ini melambangkan kemewahan mobil Velfire, dan hanya khusus Velfire lah yang didesain memiliki lampu berwarna biru seperti ini. Mobil Alphard tidak ada. Nah, jadi ini ada berwarna birunya, dan kemewahan seperti biasa dia ada kruman, karena tanpa krum mobil nggak akan mewah. Nah, selain itu juga di bagian bumper ada cover fog lamp, ada kruman juga yang melingkari covernya, dan fog lamp juga kita kasih menggunakan versi yang LED ataupun biasa juga disebut LED. Nah, bumper semua sudah pemasangan sudah rapi, sudah presisi, mobil sudah ganteng di bagian depan. Nah, saya jelaskan lagi, karena mobil ini build up yang tadi saya jelaskan di awal, jadi sampingnya ini nggak kita ganti karena nggak bisa dipasangkan dengan keluaran dari si Modelista. Kenapa? Karena kedudukan bracketnya itu berbeda. Nah, tapi teman-teman nggak usah perlu khawatir, yang memiliki sampingan model seperti ini, yang ada maupun yang polos. Nah, kalau yang polos kan kita biasanya pasangin tuh samping diskrumannya menggunakan versi yang Modelista. Jadi pakai ini sudah ada bagus, mau polos kita kasih Modelista pun juga
bagus. Nah, pokoknya mobil ini memang bumper didesain untuk bagian samping ada maupun nggak ada. Nah, nanti teman lihat juga yang ada seperti apa. Nah, nanti bisa search di video kita karena banyak banget kita melakukan pengerjaan mobil Velfire seperti ini. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Jadi otomatis bagian bumper belakang ini kalau versi yang ANH20 Alphard maupun Velfire masih sama ya. Dia memiliki double knalpot dan juga ada reflektor, ada lamp brake. Nah, pemanis kemewahan ada ornamen kruman kiri kanan supaya mobilnya ini lebih mewah di bagian belakang. Nah, kira-kira spare part itulah yang paketan untuk mobil Alphard seperti ini. Nah, ada yang bertanya lagi, bisa nggak nih saya beli di bagian depannya aja ataupun di bagian belakangnya aja? Nah, sebenarnya kalau untuk part seperti ini, pabrik mereka nggak menjual bagian terpisah-terpisah ya. Saya juga nggak tahu kenapa, karena mereka menjualnya itu satu set depan maupun di bagian belakang. Mungkin kalau biasa yang saya tahu, kalau misalkan seperti ini, kalau nggak ada perubahan, artinya kalau misalkan mereka menjual bagian depan aja, belakangnya mereka nggak laku. Mungkin mereka rugi dibayar kos untuk produksi bagian belakang. Nah, nanti teman-teman lihat juga untuk semua pengerjaannya untuk mobil Velfire ini, dan kita kedatangan lagi nih mobil Alphard nih warna putih nih, lagi nyari parkir. Ini akan kita upgrade juga. Oke, see you, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan saksikan video untuk after mobil Velfire ini. Check it out. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down.